balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Di video kali ini aku mau unboxing Little Life Pets dari Toyspedia. Semua mainan ini kalian bisa temuin di Toyspedia. Langsung aja kita buka sama-sama dan kita review satu-satu. Yang pertama ada My Puppy's Home. Yang kedua aku punya My Pet Lamb Snowy. Dan yang ketiga ada Bright Light Chameleon. Di dalam satu set My Puppy's Home ini, kita dapat toolkit dan juga rumah puppy yang akan dirakit. Pertama kita rakit rumahnya dulu ya. Ngerakitnya gampang banget kok guys. Setelah semua terpasang, kita bisa pasang paku di setiap sisi dan pakunya dipalu ya. Setelah semua paku terpasang, saatnya kita pasang papan nama dan kasih nama di papan namanya. Aku mau kasih nama Pau Pau. Wah, kedengaran suara papinya. Ayo kita rekam kan. Kita coba buka ya. Wah, lucu banget. Kita bisa main bareng papi ini. Pertama, kita bisa usap kepalanya. Kalian juga bisa tekan lidah papi ini, dia bisa bereaksi, guys. Lucu banget. Selain itu, kita juga bisa kasih dia tulang untuk dia mainin atau ceritanya dia makan. Dan kalau lama nggak dimainin atau dicuekin, dia bakal ketiduran. Lucu banget. Selanjutnya, ini adalah Little Life Pet, My Pet Lamb Snowy. Ini lucu banget guys, dia tuh anak domba dan bisa jalan dan menari. Bentuknya mungil, lucu banget. Ini bisa kita tuntun, bisa kita ajak jalan gitu. Bisa juga dikasih makan kayak gini. Nah, selain bisa diajak jalan, dia juga bisa dancing guys. Coba lihat deh. Ekornya goyang-goyang kayak gini, lucu banget. Nah, yang terakhir ada Bright Light Chameleon. Ini nggak kalah lucu, warnanya pink favorit aku. Jadi ini tuh bunglon yang fiturnya nggak kalah komplit kayak dua mainan sebelumnya. Dia bakal ngeluarin bunyi dan menyala waktu kita usap. Terus kalau dipegang, permukaannya tuh lembut banget dan super squishy. Kita juga bisa kasih makan bunglonnya. Selain itu, dia juga bisa nyanyi guys, lucu banget. Dia juga bisa kita ajak ngobrol juga. Hai. Dan yang gak kalah unik, dia bakal nyala dan lampunya bakal mengikuti beat musik yang lagi kita mainin.
Dari ketiga Little Life Pets ini, kalian paling suka yang mana guys? Kalau aku paling suka yang ini, karena dia gemes banget bisa diajak jalan-jalan. Semua mainan yang aku review ini, kalian bisa temuin di Toyspedia. Jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok, dan YouTube Toyspedia. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, bye!